Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo, buka suara soal pemindahan uang dari rekening korban Nofriansah alias Brigadir J ke rekening Riki Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir J. Sambo menyebut uang tersebut adalah milik keluarganya. Pernyataan ini disampaikan Verdi Sambo dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa dirinya dan istrinya Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 22 November 2022. Sambo membenarkan ada pemindahan uang tersebut ke rekening Riki Rizal. Saya perlu jelaskan bahwa rekening Riki dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Dan buku kasnya tadi sudah diperlihatkan. Nanti silakan ditanggapi ya. Saudara punya hak sendiri dan ya. Silakan tanggapi dalam pembelaan saudara. Terima kasih, itu saja. Ya. Sebelumnya pada Senin 21 November, saksi sidang atas nama Anita Amalia, yang merupakan pegawai Bank BNI, membenarkan pemindahan dana dari rekening Brigadir J sebesar 200 juta rupiah ke rekening Riki Rizal. Riki tidak membantah pemindahan uang tersebut dan menyebut hal tersebut merupakan perintah langsung dari Putri Chandrawati.